udah pada pergi semua. Cepetan toh ke sini. Ma, koper papa mana, Ma? Loh. Mama piye toh? Kok malah mama yang bawa koper sih, Inem mana? Iya ya. Inem! Iya, Pak. Enak aja papa-papa ngomongnya. Maaf. Ngomong-ngomong nanti mama mau oleh-oleh apa nih? Pokoknya mama minta oleh-olehnya tas kulit buaya, sepatu kulit rusa, sama kerupuk kulit sapi. Jauh banget. Nem, kamu mau oleh-oleh apa, Nem? Aku enggak minta apa-apa. Aku mintanya Tuan pulang dengan selamat aja. Apa-apaan kamu minta apa tadi? Loh, masa ibu enggak mau bapaknya pulang dengan selamat, toh? Sebelum papa pergi, ini mama, papa punya rahasia nih. Mama harus jaga perhiasan di brankas yang ada di balik lukisan. Ngerti, Ma? Oh, brankas yang ada di balik lukisan. Ya. Jangan kenceng-kenceng dong, nanti si Inem denger. Hei, Inem, kamu barusan denger nggak? Dengar soal perhiasan di balik brankas. Nggak denger. Nggak denger? Nggak. Untung Inem tuh lalit. Baik, kalau begitu papa berangkat dulu. Iya. Mari, Mama. Iya. Mari, ambil, jangan lupa. Gak enak, mari, Nem. Nem, sekarang kamu ini aja ya, kerja aja sini beres-beres. Jangan lupa kuras kolam, kuras sumur, kuras bak kamar mandi, kuras danau itu yang di belakang ya. Njay. Nanti saya balik lagi harus udah beres semuanya. Saya mau arisan dulu ya. Njay, Bu. Jangan rumah ya. Njay, Bu. Mendingan kuras berangkas, Pak, daripada kuras yang lain. Di mana toh? Ini udah pada pergi semua. Cepetan toh ke sini, ya. Pintunya dah tak kunci. Yo, cepetan. Yo. Udah pada pergi semua, Thomas. Wah. Rumahnya besar ya, Nem? Iya. Adem lagi ya? Iya. Adem, Nem. Abang udah berasa kayak Tuan besar aja, Inem ya? Ih, abang. Kalau abang mah tuan besarnya, Inem jadi apa? Pembantunya lah. Cari brankasnya gimana nih? Cari brankasnya gampang. Katanya di balik situ. Oh. Iya, kita coba ya. Masa kita tes. Dia nulis? Nulis. Taruh brankas, ada lukisannya brankas. Kita buka, Thomas. Iya. J. Tada! Wah, ini diputerin, dengerin. Iya, iya. Kok gak ada siapa-siapa, Nem? Ya iyalah, tangan ada orang di situ, beko. Lagi, Nem. Itu dua. Permisi, Selada. Aduh. Iya. Ada Pak Hansip, iya. Jangan panggil Pak Hansip, toh. Masa sama saya panggil Pak Hansip? Iya. Panggil saja Bang Hans. Oh, Bang Hans. Iya, Bang Hans. Sip lah. Nem, aku boleh nggak mau minta foto kamu? Mau minta foto? Gak. Boleh, tapi yo bukain aku brankas itu dulu. Kenapa kok buka brankas? Ini mau buka brankas ini? Iya, tolong. Wah, ya. Pokoknya demi foto kamu aku bolehlah. Boleh ya. Gimana caranya ini? Itu ngapain sih Hansip itu? Masih banget sih apa mau? Kita manfaatin, dia buka, dia ambil, nanti kita bilang aja dia ngambil perhiasannya. Ya, kamu diam aja. Kalau udah kebuka, nanti kamu ketok kepalanya, oke? Diam dulu ya. Udah, Thomas. Bang Hans, kok Thomas? Oh iya, Bang Hans udah. Iya, belum. Kita foto aja dulu lah, nggak usah foto yang di dalam ginian. Jangan, Mas, jangan. Kalau foto di sini jelek, yang di sana itu tuapi benar soalnya. Ya udahlah, saya akan berusaha. Ya? Sebentar ya, Neng. Nanti kalau sudah dibuka, pokoknya ketok ya, ketok kepalanya. Ini sembunyi.
Nih. Iya toh Mas, bisa. Ini dulu sempat membantu kemerdekaan ini. Apa perjanjian Linggiswati. Istirahat dulu, capek. Waduh, jangan Thomas. Ingat fotoku itu, yang dalam situ, yang... Iya deh. Nyalek-nyalek. Ntar giliran gue nyalek-nyalek, mare. Ntar nek. Oh. Ah. Getok kepalanya, getok. Getok kepalanya? Getok kepalanya. Pakai linggis? Iya. Iya. Bang, boleh pinjam linggisnya nggak buat getok kepala abang? Kamu ngapain ini di sini? Kamu pasti melayang ya? Wah, maling Sugandi. Nah, para pergi. Ya. Pergi. Aduh. Ada aja orang Jawa sekarang. Iya, toh iya. Nih, beres nih. Walah, kebuka. Weh, kebuka. Tuh kan ada fotonya cantik-cantik kan? Tuh, lihat. Wah, ini terusannya ngapain ini pasti nih. Tuh, ya kan lumayan kan? Kok foto? Tuh, lihat ciluk, Pak. Ciluk, Pak. Ketek. Ya sudahlah, aku mau taruh di rumah dulu ya, Mbak. Kok belum kasih kebuka? Kamu mau cari perhiasan ya ini ya? Anu nyonya, kamu mau cari perhiasan ya? Mbak, di dalam situ bukan perhiasan, foto aku semua. Foto kamu lagi mandi. Foto lagi ganti baju. Aduh. Ini siapa yang ngintipin aku terus-terusannya di sini? Ya siapa kok tiba-tiba ada di sini foto-fotonya? Mbok. Siapa? Enggak tahu ada yang ngintipin aku tuh. Apa? Katanya perhiasan. Kok malah adanya beginian? Katanya dalam perangkas tuh perhiasan. Kok malah yang beginian yang ada? Wah. Emang perhiasan dinding mah. Jadi koleksi foto-fotonya Inem. Waktu summer sama winter.